Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo ditetapkan sebagai pelaksana tugas Wali Kota Pasuruan setelah Setiono ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penetapan ini berdasarkan surat perintah dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyerahkan surat perintah pelaksana tugas Wali Kota Pasuruan kepada Raharto Teno Prasetyo di ruang kerja Gubernur Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan setelah Wali Kota Pasuruan Setiono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan menerima hadiah dari proyek pengembangan pusat layanan koperasi UMKM dari sumber dana APBD tahun 2018. Saya pesan juga kepada Pak Kapolres sama Pak Kajari agar betul, karena ini permasalahan ini kan bukan pelayanan publik, bukan pungli kepada masyarakat. Ini kan antara pemborong dengan kepala daerah. Ini kan masuknya, makanya saya katakan tolong diawasi betul, tolong dicek betul, dan tolonglah semua perjanjian itu kemudian seksi datun itu dilibatkan di dalam proses itu. Dari seksi perdata dan tata usaha negara. Raharto sendiri memiliki kewenangan terbatas dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia tetap harus berkoordinasi dengan Wali Kota Pasuruan Setiono yang saat ini ditahan di gedung KPK. Pihaknya juga akan terus melakukan monitoring terhadap kasus OTT dan melaporkan perkembangannya ke Menteri Dalam Negeri. Kita memang sekarang memberikan pengarahan kepada ASN-ASN supaya kita memang harus keterbukaan. Perbukaan dengan kalaupun harus lelang juga e-katalog juga ada, itu tidak ada yang namanya pengaturan-pengaturan seperti itu. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.